Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani porang seluruh Indonesia. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan tanaman porang menuju lokasi penanaman umbi porang tumpang sari dengan jagung yang berlokasi di Ciamis Gunung Cupu. Tempatnya berdekatan dengan permukiman penduduk dalam rangka memanfaatkan lahan kosong sebelum dibangun rumah. Ini berlokasi di daerah Ciamis. Ya, kita lihat ya. Di sini ada tanaman porang, ada tumpang sari dengan jagung. Sekalian kita bersih-bersih ke lahannya supaya bersih dari sampah dan kotoran lainnya. Kebetulan cuacanya mendukung ya, sekitar jam 10-11an ini. Supaya tumbuhan porang dan jagung subur harus dibersihkan dari rumput-rumput agar terlihat lebih bersih dan indah saja ya dilihatnya dan rapi. Kalau tertata rapi kan jadinya terlihatnya lebih bagus ya, lebih indah aja. Nah, ini cara-cara sedang membersihkan sampah-sampahnya atau kotorannya dari kotoran yang lain. Kita masih dalam pembersihan rumput-rumput, satu persatu dibersihkan agar terlihat lebih rapi dan indah juga dilihatnya. Proses pembersihan rumput dilakukan dengan cara dicabut dengan akar-akarnya biar tidak tumbuh lagi ya. Setelah rumput dicabut lalu diberi pupuk. Tujuannya diberi pupuk supaya pertumbuhan porang dan jagung makin subur, supaya hasilnya lebih baik aja. Karena kalau diberi pupuk sangat pengaruh ya dalam pertumbuhan umbi porang atau jagung ini, supaya hasilnya lebih memuaskan dan bagus. Ya, begitu saja ya tentang pemeliharaan porang dan jagungnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani porang seluruh Indonesia. Berada. Semoga sukses selalu dimanapun berada ya. Tetap semangat.
dan jangan patah semangat, selalu berusaha, berdoa dan berikhtiar, semoga hasilnya memuaskan. Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.